Pemuda Karya Nasional atau PKN, Kecamatan Medan Belawan, menggelar senam pagi sehat bersama warga di Jalan Veteran, Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Menurut Ketua Pemuda Karya Nasional Cabang Belawan, Herianto Laut, didampingi penasehat Rudi Simorangkir, menyebutkan, senam ini sudah ke-15 kali. Senam ini untuk mencegah COVID-19 dan kesegaran jasmani dan rohani warga Belawan. Ia juga mengatakan supaya kebersamaan silaturahmi anggota PKN beserta unsur anggota, serta Muspika Plus dan juga stakeholder dari Kecamatan Medan Belawan. Senam pagi sehat dengan menghadirkan instruktur sengaja diadakan pihaknya guna menjaga kesehatan warga dalam menghadapi virus COVID-19. Supaya kebersamaan silaturahmi anggota PKN beserta unsur beserta Muspika Plus juga kepada stakeholder yang ada di Kecamatan Medan Belawan. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsaoran Sitorus melaporkan.